Tapi Jopan, kan Jopan pengen rusin ayah nih. Kalau habis ini ada tiba-tiba Trans 7 bilang, Jopan, kamu siap gak jadi untuk acara host gantiin Alpha di FYP? Gak, siap. Oke, siap. Jadi artis, siap. Lu mau ngelahirin? Lu kan cuti. Iya cuti, cutinya kan pengen gak berapa bulan, pengen cuma sebentar. Enggak, lu kesehatan, kesehatan penting. Iya kesehatan penting, ngerti. Ya lu istirahat, ini si Jopan udah siap. Abis itu kan nyusuin ya, ah. Nyusuin. 2 tahun kan gak. Kalau nyusuin bisa ditenteng. Enggak, 2 tahun lah. 2 tahun lah apa, 2 tahun. Jangan lama-lama, ah. Yalah, jangan. Tapi katanya Mas Suku itu ciri khasnya salah satunya, suka bagi-bagi duit sama penonton. Iya. Benar ya Ega ya? Itu benar ya, benar Ega tahu. Dikasih bala-bala, sebutannya bala-bala. Ya. Itu benar dari pribadinya Om Tukul? Dari dompetnya. Dari dompetnya, berarti ya. Selalu bawa tuh duit? Selalu bawa, tapi penonton dong, gue gak pernah dapet. Gak pernah dapet, Om Mas. Sekali-kalinya aku dapat kado sama hadiah itu pas gue kawin doang. Kawin doang, dia pas nikahan. Pas ulang tahun gak, Pak? Ulang tahun gak pernah dikasih kado? Enggak, boro-boro sama dia nih. Waktu itu terakhir dikasih kado apa? Siapanya? Aka Pega, kawinan. Ada dikasih, ada lah. Ada duit, ya. Duit. Ya, ada, oh duit, lumayan. Katanya sehari ngabisin duit 10 juta beneran, Om. Apa yang bener? Buat penonton. Beneran Kak Pega 10 juta buat bagi-bagi? Ya kalau nominalnya aku gak tahu, tapi aku sering lihat Mas Tukul itu emang suka neraktir. Suka neraktir. Ya. Pantesan dia juga deket sama kru-kru juga. Iya ini mas semuanya udah kayak sahabat Mas Tukul. Makanya kemarin kameramen-kameramen Trans 7 kan nengokin Mas Tukul. Aku di tek-tekin aku bilang, oh parah ini gue gak diajak aku bilang gitu. Deh orang kru pada main ke rumah Om Tukul pada minta jatah 50 ribu. Nah, ngapain sih mas? Kenapa sih gak? Ini ngeliatin mulu matanya gitu-gitu. Kangen, dia kangen. Ya kangen sama Ega. Tapi ini kan udah spesial ada Ega. Ya, benar. Ada Jopan. Ada Jopan. Ada Vita. Ada Vita. Ini ada yang kita hadirkan yang sangat spesial banget. Ada siapa lagi emang? Ini adalah setia 3 tahun sama Mas Tukul. Menjadi keluarga. Menemani Vita dan Jopan untuk merawat Mas Tukul. Ini dia, perawat Mas Tukul.